how you can believe in yourself. Sometimes, of course, I feel like insecure or feeling down. They're the representation of our batch, not only the representation of themselves. Well, it's basically the same thing. I said that I was just ignore. Hey, sahabat kece dan pageant lover. Apa kabar para pemenang Putri Indonesia 2020, Roro Ayu Maulida Putri, kemudian Putu Ayu Saraswati, Putri Indonesia Lingkungan 2020, dan Jihan Almira Sidit, Putri Indonesia Pariwisata 2020. Yaps, di hari ketiga, pasca terpilihnya mereka menggantikan trio Flores, Frederica, Jolene, dan Jessica, pada 9 Maret 2020 atau hari ini, mereka mengumumkan nama baru untuk trio Putri Indonesia 2020, yaitu trio Romansa, yang merupakan singkatan dari nama Ayuma, Jihan, dan Ayu. Halo semuanya, selamat siang. Kita baru aja lunch dari Four Seasons bersama Lazada. Hari ini kita mengumumkan apa nama resmi dari top 3 Putri Indonesia 2020. Akhirnya. Siapa coba? Kita adalah trio Romansa. Because we're all love and romance. Yes. All about the good love. Okay. Ya, selepas malam final pemilihan Putri Indonesia 2020, baik Ayuma, Putu Ayu maupun Jihan menjalani berbagai kegiatan yang cukup padat. Salah satunya, melakukan berbagai interview bersama para ratu kecantikan dunia. Ayuma bersama Zozi Miss Universe 2019, Putu Ayu bersama Miss Internasional 2019, and Jihan with Miss Supranasional 2019. Yuk kita dengar sedikit aja seperti apa sih public speaking mereka saat melakukan interview setelah terpilih sebagai Putri Indonesia 2020. How you can believe in yourself? Sometimes, of course, I feel like insecure or feeling down. They're the representation of our batch, not only the representation of themselves. Well, it's basically the same thing. I said that I was just ignore. Gimana? Setelah melihat dan mendengar public speaking Putri Indonesia 2020, cukup membanggakan kan? Mengingat mereka baru saja terpilih. Dan kita lihat progres mereka beberapa bulan ke depan setelah menjabat Putri Indonesia 2020. Iya, setelah melewati hari pertamanya, kemudian trio Romansa juga melakukan kunjungan media, salah satunya ke Insert Trans TV, kemudian ke Kompas TV melakukan talk show Beauty World bersama Miss Universe 2019 dengan dipandu oleh Karina Nadila, Putri Indonesia Pariwisata 2017, dan Timothy Marbun bersama Lazada. Oh ya, selepas mengikuti acara talk show Beauty World, trio Romansa juga sempat mengajak Zozi, Miss Universe 2019, mengunjungi Kota Tua. Dan foto-foto keseruan mereka diabadikan oleh akun Instagram official Putri Indonesia. Well, official Putri Indonesia juga kemarin telah mengumumkan siapa saja runner-up 3, runner-up 4, dan 5 Putri Indonesia 2020. Untuk third runner-up diraih oleh Putri Indonesia Sumatera Barat, Luis Kalista Iskandar. Kemudian runner-up 4 diraih oleh Angel Virginia Bulan. Dan runner-up 5 diraih oleh Yuan Carla Tekken dari Maluku.